Assalamualaikum sahabat, kali ini saya berada di jembatan Cikidang yang sudah mulai hampir pengerjaannya hampir selesai, hampir finishing kayak gitu, dan untuk depannya udah kelihatan di aspal. Oke, kita akan lihat seperti apa sih penampakan dari jembatan Cikidang ini. Kita ikuti perjalanan saya di sore hari ini langsung dari Muara Cikidang. Jadi di sini juga kita lihat ada warga yang penasaran juga seperti saya untuk melihat progres pembangunan Cikidang, sahabat. Dan epicnya, bagusnya, kerennya, view-nya keren. Kita langsung lihat Samudra Hindia, Pelabuhan Cikidang. Sudah bagus sekali, sahabat. Dan kita akan lihat seperti apa dari dekat progres pembangunan jembatan Cikidang ini. Kita sebentar lagi. Mungkin jembatan ini panjangnya sekitar 100 meter, kurang dari 100 meter lah. Oke, ini kita udah berada di atas jembatan Cikidang di sebelah selatannya atau di seberang. Jadi ini menghubungkan dua desa, antara dua desa, antara Pangandaran dan juga Desa Babakan. Dan saat ini saya berada di ujungnya yang ada di Desa Pangandaran, dan kesananya adalah Desa Babakan. Kalau di sini udah dicor, udah rapi, ya. Kalau yang sebelahnya masih tahap penyusunan balok-balok kayak gitu ya. Balok-balok beton, dan tinggal pengecoran, kemudian mungkin kedepannya di aspal dan tahap finishing seperti pagar pengaman. Dari atas ini kita lihat Sungai Cikidang dan juga beberapa perahu para nelayan Pangandaran yang ditambatkan di sekitar Sungai Cikidang ini di sebelah kiri saya, dan kemudian di sebelah kanannya kita bisa langsung lihat Pelabuhan Cikidang Pangandaran. Jadi nantinya ini merupakan akses baru menuju Pantai Pangandaran, dan para wisatawan akan lewat ini ketika akan memasuki Kota Wisata Pangandaran, dan juga ini merupakan akses bagi para nelayan. Jadi ketika nelayan dari Desa Pangandaran atau dari wilayah seberang jembatan Cikidang ini tidak perlu memutar lewat jalur utama di Jalan Nasional Jalan Raya Pangandaran gitu ya. Cukup lewat jembatan ini mereka udah sampai. Jadi bisa menghemat waktu dan juga bisa lebih aman ya, lebih aman juga lebih dekat.